Nyemplung lo dimakan piranha halo. Halo teman-teman, ini saya kedatangan seekor musang ya. Tadi ini musang ini sempat saya kejar-kejar. Saya kira ini musang liar. Ini ternyata musang ini jinak ya teman-teman ya. Gak tahu dari mana, ini musang masuk ke ruangan akuarium saya, ngacak-ngacak. Ini musang ini tadi sempat saya pukul pakai kayu ya teman-teman ya. Saya kirain ini tadi kayak tikus. Ngumpet terus nongol kepalanya di bawah salah satu akuarium saya, jadi sempat saya pukul-pukul pakai kayu. Kelihatan musang, tapi dia nggak begitu kaget ya teman-teman ya. Kalau emang ini musang liar, mungkin dia udah berusaha lari, tapi dia diem aja saya perhatiin. Tapi kayaknya ini lumayan jinak ya teman-teman ya. Nyemplung lo, nyemplung. Wah, gak ada aja. Nanti saya akan coba untuk menangkap musang ini. Apakah musang ini benar-benar jinak apa gimana ya teman-teman ya. Daripada dia dibiarin ngacak-ngacak terus semua akuarium saya, nanti malahan berantakan. Musang ini kelihatan mendekati akuarium ikan piranha. Ini nyebur bisa bahaya dimakan piranha dia dan temannya. Nyemplung mau dimakan piranha. Sekarang musang ini berada pas di atas akuarium ikan piranha ya teman-teman ya. Ini kalau jatuh dia langsung dikejar sama ikan piranhanya. Nanti saya mau berusaha menangkap musang ini ya teman-teman ya. Kali aja musang ini bisa dipegang apa gimana, kayaknya nggak kelihatan begitu liar. Ini dia teman-teman ya, musangnya sudah saya bawa keluar. Ini saya taruh di atas motor. Kayaknya musang ini benar-benar jinak ya teman-teman ya. Ini masih anakan. Nanti kalau ada pemilik musang ini datang, musang ini akan saya kasihin kembali ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada pemiliknya, berarti ini jadi milik saya. Dan nanti saya mau coba cariin kandangnya ya teman-teman ya.